Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya. Kali ini kita main di Lewana Anugrah Mobil di Jalan Tritura, di Komplek Tritura Mas. Kali ini dengan ownernya langsung, dengan Bang Pesal. Ya, pagi Bang Pesal. Pagi. Iya. Ini Bang Pesal yang akan menggait kita di unit-unitnya. Ini mulai ada Feroza. Kita review satu-satu Bang Pesal ya. Oke. Iya. Tahun berapa nih Feroza, Bang? Tahun 94. Udah modifan semua nih ya? Udah modif. Iya, fendernya dibuka biar bannya agak apa? Udah 4x4. Feroza 4x4 bensin. Yang tahan duitnya silahkan dipinang. Tahun 94 tadi. Berapa kita buka Bang Pesal? Rencana mau jual buka 1. Iya, harga gelap nih ya. Iya. Kalau yang pasti-pasti aja datang kemari, mungkin bisa ngopi-ngopi ya kan? Ini kondisinya sudah full restorasi semua. Pajak hidup ya? Bulan 3, platnya 2025. Oke. Buka di angka 100. Selanjutnya kemana kita nih Bang? Ke Innova pun boleh. Nah, ini dari Innova, bensin, Matic. Tipe G, Matic. Ya, tahun 2010. 2010. Kondisi seperti ini sudah tinggal pakai, yang namanya showroom udah dipoles semua, tinggal pakai. 2010. Oke. Dalam interiornya sudah rapi semua, plafon bersih, tidak ada noda-noda nikotin atau rokok, asap rokok. Kita buka harga 130. 2010 Innova bensin Matic. Oke. Terus selanjutnya ini ada Swift. Suzuki Swift tahun 2005. 2005 yang build up ya, yang build up bukan yang lokalan. Untuk kondisi sudah full restore semua. Asli warna kuning nih. Asli kuning. Kan? Asli kuning di PPKB juga kuning. Ya, kalau build up steernya udah tombol. Panel pintu bunda kayu. Panel wood. Sama steering suite ya. Nah, audio steering suite semua di situ. Plafon bersih. Nah, jok sudah lapis semua. Ini kita buka di angka 80. Kita dari depan aja Bang Pesal ya. Oke. Nah, bernampak. Wah. Swift kita buka di angka grill. Oh, grill ini ya. Grill-nya beda sama grill-nya. Yang lokal. Iya. Ini Innova ya, posisi dari depan. Ini Innova tadi nih. Innova bensin tipe G Matic. Nah, ini sudah kita review sebelum ini, ada di video saya ini. Ford Everest XLT yang 4x2 ya. Yeah. 4x2 sudah 2006. Tahun 2006. Orang banyak ini nyari Gen 1 karena dia tidak rewel nih Bang ya. Dia mesinnya, masih timing gear dia. Yeah. Belum pakai apa ya? Common rail ya. Makanya banyak orang komunitas pakai ini kan. Iya. Pepsi. Karena mesinnya nggak rewel, masih bisa minum solar busuk nih. Ya, masih. Nah. Ini kita buka angka berapa kemarin nih? Buka harga 110. 110, iya. Oke. Yang pengen lihat detailnya, lihat di video, tengok di link di atas nanti. Sudah pernah saya review. Ah, ini pun juga sudah pernah saya review. Ini diesel ini ya. Diesel. Hyundai i20. Generasi dari Atos. Generasi dari Atos tahun 2010. Manual. Diesel manual. Yang takut sama banjir silakan pakai ini, karena ini mesin diesel jadi aman-aman saja. Minyak pun aman. Nah, tapi ini udah common rail ya? Ya. Udah common rail, jadi nggak sembarangan solar nih ya. Nggak sembarangan solar ya. Ya. Nggak masalah lah. Campur-campur bisa, solar biasa sama backslide bisa ya. Oke, Bang Isel. Ini kita buka berapa kemarin nih? Ini buka 85. Oh iya, 85. Oke.
cewek cocok juga nih, cewek yang takut sama banjir, silakan ini dipakai ini di pinang. Minyak hemat ya kan. Untuk BBM-nya ya jelas diesel tuh lebih hemat daripada bensin. Oke. Okay. Terus selanjutnya mana nih?